Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel Otak Usaha. Hari ini temanya masih kita family guys. Demanin si Bumil sama kakak Vira sama kakak Ci. Wah, kakak Ci udah mau jadi kakak dah sekarang nih. Oh iya guys, ternyata besok itu ada acara peresmian waterfront di Sintang. Itu akan dihadiri oleh ketua DPR ya, DPR RI, Ibu Puan Maharani akan tiba di Sintang. Ini kondisi yang sekarang lagi persiapan sama mama, di persiapan. Ini udah mulai sore, kita nih baru sekitar jam 4 sore ya guys ya. Ada aktivitas mancing juga. Nah, banyak dapat ya bang, sekilo deh. Bawang ke pati tadi? Anak. Ini guys, persiapan semua untuk besok waterfront Sintang. Nah, kita capture ya. Ini waterfront ini bagus guys, pas di sana itu. Nah, itu ada Masjid Al Mukarromah Sintang, Masjid Keraton. Nah ini saya besarin guys, ini Keraton. Keraton, kemudian ini Masjid Al Mukarromah, ini Keratonnya. Tanggal 17 Puan Maharani akan berada di kota Sintang. Sampahnya jangan buang sembarangan ya. Nah, ini kayak ini orang nih. Sampah orang. Kita bantu buang. Sebanyak guys, papanya. Ya, sampah kuaci guys. Ci mau mama apa Ci? Wih, bagi dong maki sabunnya. Oh kira ya habis. Akan ini yang video. Ini kondisi di Sintang ini sedang banjir ya. Semoga saja tidak banjir besar kayak tahun 2021 ya. Semoga aman semua. Ini airnya sudah. Oh itu video vlog kita yang kemarin itu. Boleh sayang boleh. Waktu video kita yang sebelumnya itu kondisinya masih surut guys ya. Jadi di bawah airnya tuh di bawah. Ini udah pasang. Ini aktivitas. Kalau rumah kami itu berada di sana tuh guys. Nah, kalau rumah saya itu berada di sebelah. Jadi ini tepatnya ini waterfront itu berada di Saka 3 ya. Saka 3 itu persimpangan dua sungai, Sungai Melawi sama Sungai Kapuas. Kalau ini warna ini Sungai Melawi. Kalau Sungai Kapuas airnya itu warna hitam ya, hitam agak kemerahan gitu. Kalau ini keruh. Keruh itu Sungai Melawi.
Kalau wilayah saya itu wilayahnya seberang sana guys, seberang di sana. Kalau ini seberang, ini daerah Masuka, daerah Menyumbung. Ini daerah Kampung Ladang, kemudian saya di Baning ya. Kalau ini di waterfront, ini beradanya di Sungai Durian. Kalau waterfront yang berada di depan kantor bupati itu di sana tuh guys, itu kantor bupati. Itu belum jadi ya, karena budget 2021 jadi proyeknya ditunda atau tidak tahu juga ya, atau diubah konsep. Tapi tahun ini tidak jadi dikerjakan. Semoga lah tahun depan ya. Ini waterfront ini berada di pusat perdagangan di Sungai Durian ya. Jadi di belakang waterfront ini ruko-ruko ya. Di sini juga ada beberapa agen-agen distributor juga ya. Perlengkapan dari toko emas sampai toko elektronik, toko bangunan. Tapi lebih banyak di sini lebih ke perkakas ya, elektronik. Kemudian alat-alat ini ya, alat-alat untuk kerjaan kayak sawmill, mebel, nah itu udah lengkap di sini ya. Nah ini. Hai kak. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya. Vlog saya kali ini. Terima kasih atas kunjungannya yang mau nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berangkat nih guys, ternyata ini momen-momen bawa TV ya. Mikul TV di atas sungai guys. Wah, ternyata kakak ini belanja ya. Kak Fira, mau beli TV smart Android. TV Android. Wah, ini mau berangkat nih guys ya. Berangkat kemana? Berangkat pulang. Pulang ke? Oh, orang belanja guys, ada orang Menyumbung kayaknya. Belanja. Ini speed. Ayo duduk di situ ya. Itulah tuh, Omnya mancing juga.